Sebetulnya kami terlahir dari keluarga desa gitu. Jadi anak kampung lah. Bapak 14 bersaudara. 14, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Man Insan Cendekia bersama saya, Nashwa Radia Rizal. Pada kesempatan kali ini, kita punya seorang bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Karena beliau merupakan sosok yang begitu penting dan berpengaruh bagi insan cendekia. Pasti semuanya udah gak sabar kan? Mari kita sambut Bapak Kepala Madrasah Henry Sakti Oktavianus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat dan tetap bugar dan tetap berinovasi. Alhamdulillah, cerah banget lu aja Bapak hari ini kayaknya. Karena seorang pemimpin itu harus memiliki energi yang maksimal. Oh iya Pak. Dan juga harus menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Sehingga nanti teman-teman yang ada di lapangan begitu melihat pimpinannya selalu berenergi, penuh semangat, terhimbas. Pasti langsung kena aura positifnya juga gitu, kan Pak. Tapi kalau pemimpinnya loyo, lemes, bagaimana teman-teman yang lain mau bisa ikuti pimpinannya gitu. Terima kasih sebelumnya Pak udah mau di sini bersama kami podcast Insan Cendekia. Sebenarnya Nashwa agak sedikit deg-degan ngomong sama Pak. Biasa-biasa saja. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi pertama Pak, seperti yang kita tahu, Bapak Henry ini merupakan Kepala Madrasah Man Insan Cendekia sejak dari 2 tahun yang lalu ya kan Pak? Iya, di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Man Insan Cendekia Padang Pariaman, sebelumnya sudah pernah di Man Insan Cendekia Jambi. Jambi gitu Pak. Berarti Bapak udah punya banyak pengalaman tentang Insan Cendekia kan Pak? Iya, ya. Sedikit banyaknya. Sebelumnya kami juga ingin tahu gitu Pak, ingin mengenal Bapak, bagaimana sih sosok Bapak Henry ini? Sebetulnya kami terlahir dari keluarga desa gitu, jadi anak kampung lah. Bapak 14 bersaudara. 14 Pak? Iya, 14 saudara, kemudian orang tua pensiunan Brimob. Dan kami tinggal di sebuah kampung yaitu di Bukit Tinggi, tepatnya di Tigo Bale. Jadi yang menempa Bapak itu adalah alam. Karena kami punya saudara 14, orang tua pensiunan dari Brimob gitu. Dan kita harus bisa hidup dengan, maaf ya tanda kutip, gaji orang tua kecil, saudara banyak, tapi kami harus sukses. Bapak anak ke nomor 8, oh, nomor dari 14 bersaudara. Karena kita belajar dari alam, artinya yang menempa Bapak itu alam, bahwasanya kalau kita tidak sukses di lingkungan, di keluarga, rasanya kurang begitu srek lah gitu kan. Nah, jadi dimulai dari SD dengan motivasi yang tinggi ingin menjadi orang sukses. Keberhasilan itu dimulai dari akademik gitu. Alhamdulillah mulai dari SD juara, juara umum itu setiap tingkatnya. Juga mulai di SD. Aktif di organisasi, ketua kelas, kalau di SD kan ketua kelas, ketua kelas. Kemudian masuk SMP, alhamdulillah secara akademik juga memperoleh nilai terbaik, ranking 1, juara umum. Dan aktif juga di organisasi, ternyata yang membuat kita itu memiliki kompetensi yang bagus atau terasa kompetensi kita itu dikarenakan banyak pengalaman di lapangan. Jadi bukan saja kompetensi kita itu diukur dari segi kita membaca, bukan itu saja. Ternyata pengalaman di lapangan itu luar biasa. Masuk SMA juga luar biasa hasilnya karena jurusan IPA, biologi. Ya, kalau sekarang kan IPA. Ya, IPA. Sekarang kan biologi dulu. Dulu di SMA itu ada 4 jurusan, ada fisika, biologi. Oh, IPA-nya dipisah-pisah. Dipisah. Gitu. Nah, kemudian ada IPS, kemudian ada bahasa 4, Bapak masuk yang di biologi. Aktif juga di organisasi, di Paski, Pramuka. Makanya jiwa-jiwa kepemimpinan Bapak tuh sudah dimulai dari kecil ya Pak. Ya, jadi yang membawa kepemimpinan sekarang tak terlepas dari latar belakang. Iya. Nah ternyata hemat Bapak gitu kan dari pengalaman.
seseorang itu bisa memimpin dengan enjoy ya, di saat-saat dia berada di posisi yang bagus, dikarenakan latar belakang. Rasanya kurang pas ya kalau hemat Bapak, ada seorang pemimpin ujuk-ujuk. Pas ujuk-ujuk itu kan muncul-muncul gitu, nah ada pemimpin langsung figurnya keluar. Ternyata tidak seperti itu ternyata, karena pembentukan karakter pemimpin itu prosesnya bukan ujuk-ujuk, bukan mendadak maksudnya seperti itu, tapi melalui proses yang panjang. Panjang tapi pengalaman. Kalau kaitannya dengan akademik itu bisa di apa ya, di instan lah, di, yeah, di pur lah kayak begitu. Karena pemimpin itu kan kaitannya dengan kepribadian, kejiwaan. Yeah, kejiwaan. Bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain? Yang satu kan tugas pemimpin itu kan bagaimana menggerakkan orang lain mencapai tujuan. Nah itu kan harus membuat pola. Karena setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Yeah. Karena terlahir dari ibu yang berbeda, daerah yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari hasil pengalaman kita melihat pengalaman seperti itu, sehingga kita nanti bisa menempatkan si A taruhnya di akademik atau di bagian lapangan atau di staf. Kalau orang ini sifatnya suka di lapangan, kita taruh di staf, mereka kan gerah gitu. Duh, saya ini gak betah duduk terus ngadapi laptop. Tapi coba kita taruh dia di lapangan, karena itu bagian dari kehidupannya. Mungkin, mohon maaf ya, dari pagi sampai besok paginya mungkin no problem bagi mereka. Tapi sebaliknya juga demikian, orang-orang yang suka administratif gitu kan, di kantor gitu kan, disuruh di lapangan, aduh panas. Pasti gak betah juga ya Pak, gak betah. Jadi memang semua tuh ada porsinya, ada bagian masing-masing gitu ya Pak. Nah itu ya, kan tidak bisa kita belajari dari membaca saja, dari action. Maka kita melihat dari sosok seseorang saja, kalau Pak sih gitu, melihat dari performance seseorang saja, ini kayaknya cocok di lapangan, ini kayaknya cocok di administrasi, ini kayaknya cocok di bagian motivasi, nah, begitu. Iya. Itulah yang membuat kepemimpinan itu tumbuh sampai hari ini. Iya Pak, Masya Allah luar biasa sekali seperti itu. Jadi akhirnya kan Bapak, apa sih Pak awalnya tuh yang membuat Bapak tuh ingin bergabung dengan Insan Cendekia atau gimana gitu Pak, bisa tergabung dengan Insan Cendekia? Di awal background Bapak itu mengajar di SMA, SMA Nusantara di Jambi. Jadi di sana kita sudah lebih kurang 12 tahun ya bergabung di sana di SMA. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, madrasah itu kan sudah menjadi pilihan beberapa orang. Iya. Nah, bersebagian begitu. Awalnya kan orang menganggap SMA yang lebih gitu ya Pak ya. Karena orang menganggap gini, kalau masuk madrasah paling-paling ya jadi imam, madikan jadi mayat, nah gitu kan. Kalau di SMA, aduh jadi dokter, jadi arsitek, kan begitu. Kalau di Jambi, madrasah itu pilihan nomor sekian, dulu. Dulu. Nah, dengan membaca literasi Bapak gitu kan, membaca sejarah lahirnya madrasah. Jadi ternyata madrasah itu lahir adalah di Sumatera Barat. Sumatera Barat awalnya. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, jadi kalau kita cermati dari sejarah, madrasah itu lahir dari Sumatera Barat. Jadi perintis pertama kali madrasah itu adalah dari Sumatera Barat. Nah, kenapa Bapak bergabung ke madrasah? Yang pertama itu tadi berpikir, ternyata di dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, kalau di SMA, hemat Bapak sih, tanda kutip ya, nanti kita tidak mendekotomikan daripada pendidikan, itu yang penekanannya kan hanya ke dunia saja. Dunia saja, keseimbangan akhiratnya kurang, dikatakan 2JP di sana, pemelihara agamanya, pendekatannya pendekatan yang sifatnya ya kontennya kepada dunia saja. Bapak beranggap begini, kalau ini Bapak kolaborasikan dengan kompetensi diri Bapak, kan begitu, orangnya yang suka di lapangan, kemudian ada mixnya tentang kereligian, alangkah bagusnya. Just keren banget. Nah kayak gitu. Gitu ya, Pak. Jadi nyatu dia kan. Nyatu. Dapat dua. Terus pada saat itu di 2006 ya ada pembukaan di Kementerian Agama. 2006 pertama kali. Iya, Bapak ikut tes. Ya, alhamdulillah dari 200 pelamar yang diterima satu, ya nampaknya rezeki itu tidak kemana. Bapak lulus. Nah diawali penempatannya di MTS Telang Duku.
di Tentas Duku di Jambi, Provinsi Jambi, Kabupaten Muara Jambi. Kita mulai merintisnya di sana bergabung dengan teman-teman di madrasah, di MTS. 6 bulan setelah itu ada pembukaan penerimaan guru di Man Ihsan Cendikia Jambi. Kalau dulu namanya bukan Man Ihsan Cendikia Jambi namanya dulu. MA Cende. MA Cende. Ya, Cendi. Pance disebut, kan belum Cende. Cendi. Man Cendi. Nah, Cendi. Kan, kalau sekarang kan Man Ihsan Cendi kan. Kalau dulu sana Cende. Cende. Nah, di sana kita ikut tes dari jumlah 57 yang ikut tes pada saat itu. Kemudian khusus yang mata pelajaran Bapak kimia, Bapak mata pelajarannya kimia. Kimia. Oh, 9 kimia. Orang yang ikut tes. Nah, alhamdulillah ya Allah tak terlepas ya dari rezeki pertama, yang kedua itulah tuntunan dari Allah, yang ketiga Bapak meyakini proses Bapak pengabdian selama lebih kurang 12 tahun di SMA Nusantara penuh keikhlasan, ternyata Allah bukakan suatu rahmat dan nikmat bisa bergabung di Mandirikia. Yang dulu namanya MA Cendekia. Kami singkat Mance dulu. Mance. Mance ya. Nah, gitu. Nah, dari proses MA dinegerikan tahun 2009 menjadi Man Cendekia. Tahun 2012 di Insan Cendekiakan. Setara dengan Serpong dan Gorontalo. Sama aja. Nah, di sana. Pada waktu itu belum ada Man Ihsan Cendekia Padang Pariaman kan? Belum. Karena sebagai basic lahirnya Man Ihsan Cendekia yang lain itu kan, mohon maaf, berasal dari Man Ihsan Cendekia Jambi. Oh. Kalau Serpong dan Gorontalo itu kan lahirnya dari BPPT. Ya, Pak yang BJ Wibi perintis. Tapi kalau Man Ihsan Cendekia Jambi terlahir dari MA, dari swasta. Oh iya ya. Dari swasta, MA. Kemudian dimankan, setelah itu baru disetarakan dengan Serpong dan Gorontalo. Maka Kementerian Agama pada saat itu berpikir, aduh ini Man Ihsan Cendekia Jambi saja dari bawah bisa merangkak. Kan dari nol itu, dari merangkak bisa sukses. Kok suksesnya di mana loh Pak? Alhamdulillah kehadiran Man Ihsan Cendekia Jambi pada saat itu luar biasa prestasinya. Baik di tingkat provinsi, kami pada saat itu apapun event, kompetisi, mata pelajaran, juara terus. Juara. Apalagi UN pada saat itu kan sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan itu kan UN. Alhamdulillah Man Ihsan Cendekia Jambi berada di posisi atas. Nah itu yang menjadi pemikiran mungkin dari apa ya pemangku pejabat di pusat, untuk lebih memantapkan lahirnya ICC yang lain. Apalagi tingkat nasional, kami sudah bergandengan dengan Serpong dan Gorontalo. Sekarang nah, kan sampai ke tingkat internasional. Nah, bukan saja tingkat nasional, sampai di tingkat nasional. Anak-anak IC Jambi itu risetnya hasilnya itu dipertandingkan di Inggris, di Spanyol. Nah, itu. Berarti Bapak udah sukses membawa IC Jambi ke udah sampai internasional gitu kan ya Pak ya. Alhamdulillah bersama teman-teman. Bersama gitu. Nah, ya, bukan sendiri, bersama teman-teman karena di dalam kita mencapai kesuksesan itu tidak terlepas dari dorongan semua pihak. Iya, ya, betul-betul. Mulai internal dan eksternal. Dan sekarang di Man Ihsan Cendekia Padang Pariaman, tentu Bapak punya punya banyak planning-planning buat sekolah kita gitu kan Pak, biar bisa kayak lebih lagi. Kita kan udah hebat sekarang nih Pak, tapi kan kita kayak masih perlu banyak yang kita mau lakuin gitu kan Pak. Jadi kalau menurut Bapak apa sih target-target Bapak untuk Man Ihsan Cendekia ini Padang Pariaman ini selanjutnya gitu Pak, yang ingin Bapak capai gitu Pak. Oke. Bapak mempelajari, mohon maaf ya, Bapak mempelajari filosofi orang-orang Padang. Kan gitu ya, kita dalam menggapai suatu target itu kan harus mengkaji dulu latar belakangnya Pak. Bapak pelajari filosofi orang Padang ini. Orang Padang ini satu, dia memiliki kemampuan yang keras. Ya betul Pak. Tuh. Karena orang Padang ini punya filosofinya begini, daripada jadi ekor gajah, lebih baik menjadi kepala semut. Kan begitu, filosofi orang Padang seperti itu, daripada menjadi ekor gajah lebih baik menjadi kepala semut. Artinya orang Padang itu selalu ingin menjadi pemimpin, menjadi orang sukses. Makanya orang Padang itu lebih cenderung daripada mereka bekerja di toko, daripada bekerja di instansi swasta, lebih baik mereka jualan di kaki limo. Di kaki limo kan mereka kan bos itu. Iya, bos itu sendiri mereka, kan. Iya, Pak. Sama nyagi kan gitu orang-orang Padang itu. Nah, Bapak belajar dari sana gitu kan. Oh, ternyata filsafat orang Padang itu seperti itu, daripada menjadi ikut gajah, lebih baik jadi kepala semut. Menggigi katanya kan gitu. Pak pelajari seperti itu.
Yang kedua, filosofi orang Padang itu pemikir. Kita lihat sejarah-sejarah dari pejuang-pejuang kita ya, yang merintis kemerdekaan Republik Indonesia ini, kaitannya dengan masalah pemikiran itu rata-rata orang Padang. Coba kita analisa ke belakang, lihat sejarah itu kan, rata-rata orang Padang. Nah, Bapak masuk dari dua konten itu. Dari dua konten itu, karena orang Padang itu pekerja keras, kemudian orang Padang itu adalah pemikir yang cemerlang. Bapak mulai dari sana. Nah, berarti kan Bapak sudah memiliki dua. Konsep yang akan bisa dikembangkan. Ternyata alhamdulillah, kita melihat yang realnya saja ya, begitu sedikit respon Bapak berikan di Manisan Cendikia Padang Paraman, karena Bapak mulai bergabung di Manisan Cendikia Padang Paraman tepatnya tanggal 2 Januari tahun 2020 dilantik di Kanwil. Tanggal 3 Bapak ikut upacara HAP, tanggal 4 dan 5 Bapak kembali ke Jambi ngambil pakaian, tanggal 6 Bapak eksen gitu kan. Di awal eksen itu Bapak langsung mancing, istilahnya mensupport teman-teman dengan visi dan misi IC Padang Pariaman dan Grand Design. Itu awalnya. Jadi Bapak sampaikan ini loh visi kita, ini misi kita, ini Grand Design IC ke depan Padang Pariaman. Itu sudah Bapak siapkan. Boleh dikatakan tak kenapa ya, batin ini kayaknya harus keluar dari Jambi. Dalam proses seperti itu ada satu konsep yang harus Bapak buat. Konsep itu sudah lama Bapak buat. Bukan arti kata konsep itu dibuat begitu dilantik, tidak. Udah dipersiapkan dari awal ini Pak. Ada ya, Allah yang nuntun gitu kan. Jadi begitu tanggal 6 itu Bapak kumpulin teman-teman, Bapak sampaikan ini visi dan misi kita. Kita bisa loh melakukan ini. Kita sanggup loh. Ternyata apa yang Bapak prediksi itu, alhamdulillah di tahun 2020 itu kita lihat dari hasil, ya pertama yang dari hasil ya, kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh siswa IC Padang Pariaman itu sudah merambah dari provinsi ke nasional. Dan Bapak pada saat itu mengangkat, Bapak sampaikan kepada guru-guru dan siswa, kompetisi tingkat provinsi tidak boleh ikut, apalagi kabupaten dan kecamatan. Kan banyak yang protes waktu itu. Ini kan proses Pak. Iya, kita harus jam. Berjalan kita dalam mencapai visi dan grand design yang Bapak buat tadi itu, itu tidak akan bisa dalam waktu yang singkat. Kata Bapak itu. Banyak protes, guru-guru, kata itu anak-anak, Pak mau lomba Pak. Dengan apa? Kabupaten, gak usah ikut. Tapi kalau nasional, ikut. Langsung, gitu. Dibimbing sampai. Dengan sampai adanya penekanan yang seperti itu, tentu persiapan siswa, sistem yang dilakukan oleh guru dalam melatih ya, anak bimbingannya harus maksimal kan? Karena targetnya nasional. Nah kan begitu. Alhamdulillah hasilnya luar biasa di tahun 2020. Demikian juga kita mempush, karena pada saat itu tidak ada lagi UN. Yang ada itu adalah hasil UTBK. Langsung UTBK. UN sudah tidak ada lagi. Nah Bapak berpikir, kalau UN tidak ada sebagai indikator kesuksesan dari proses pembelajaran itu adalah di UTBK, maka beberapa mata pelajaran, tanda kutip ya, tidak menghiraukan mata pelajaran yang lain ya, itu tetap kita fasilitasi, tapi ada skala prioritas yang harus dipersiapkan oleh siswa untuk menghadapi UTBK. Itu kita persiapkan dengan maksimal dan memberikan konten-konten yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu guru gitu kan, dan kita bekerjasama dengan beberapa lembaga. Pertama, memotivasi guru bagaimana proses pembelajaran itu yang baik, baik dalam keakademikan maupun dalam proses mereka memberikan pembelajaran menggunakan teknologi. Karena pada saat itu terus terang saja dibantu oleh teman-teman di lapangan, khusus ini Pak Najib ini yang luar biasa ini. Beliau walaupun background beliau adalah guru sejarah, tapi basic yang luar biasanya kan di IT. Di teknologi. Nah, jadi Bapak bincang-bincang dengan beliau. Pak Najib, kita harus mengadakan perombakan di IC Padang Pariaman. Oh, bagaimana Pak? Ada sistem yang harus kita lakukan. Apa? Digitalisasi. Bisa enggak Pak Najib? Pak Najib mendengar tantangan itu, wah, merasa tertantang kan begitu. Oke, Pak, siap. Apa pemikiran Bapak? Kan gitu. Semua media pembelajaran di dalam kelas harus kita buat digital, kata Bapak, seperti itu.
Nah, alhamdulillah kita coba menganggarkan di DIPA kita di tahun 2020 itu kita sediakan. Alhamdulillah pada saat itu bisa terrealisasi untuk digital di dalam. Makanya fasilitas IC itu luar biasa banget ya Pak ya. Jadi kita bermula dari sana. Iya. Jadi lompatan untuk mencapai kesuksesan itu bukan kita berlari, tapi jam. Disiapkan oleh Pak Najib gitu kan. Pada saat itu kita beli Smart TV. Satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat, penyelenggaraan pendidikan menggunakan Smart TV adalah Mansan. Nah, gitu. Luar biasa. Nah, dengan mengkolaborasikan kompetensi guru, ini kompetensi guru, siswa dengan sarana yang serba modern, tentu guru dalam menyampaikan materi, siswa dalam memahami konten materi itu lebih maksimal. Karena mereka melihat nyata dari apa yang menjadi bayangan, walaupun itu dalam dunia maya. Alhamdulillah di tahun 2020 hasil UTBK kita luar biasa. Lima besar nasional loh. Lima besar tingkat nasional. MA. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau diurut mungkin dari Padang Pariaman mungkin sampai ke Padang Panjang mungkin kalau madrasahnya itu dulu. Kita berada di posisi lima besar. Coba bayangan itu. Loncatan yang luar biasa. Bapak sebagai mantan kepala Insan Cendikia Jambi juga kaget. Aduh, ini Insan Cendikia Padang Pariaman meninggalkan Jambi gitu. Satunya Serpong, duanya Gorontalo, tiganya Mandua Malang, empatnya Man Pekalongan, limanya IC Padang Pariaman. Yang selama ini kita anak bawang istilahnya gitu. Masalahnya kita kan masih bayi kan baru angkatan kelima. Ternyata dengan adanya progres seperti itu, mata langsung masyarakat, SMP, MTS, pondok lihat, oh ada merasa bagus ini. Mereka mulai berduyun-duyun masuk ke IC Padang Pariaman. Dan di tahun 2020 itu kita berada di favorit kedua setelah Serpong. Penerimaan siswa baru SNP untuk Man Insan, untuk IC iya, dari 23 IC Indonesia kita favorit kedua. Padahal masih baru. Waduh. Yang lain pernah nanya, kok bisa sederet situ IC Padang Pariaman? Teorinya bagaimana Pak Hendri? Teorinya adalah kita meyakinkan kepada masyarakat pengelolaan kita betul-betul profesional. Hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Contoh, ini hasil UTBK. Kita berada di lima besar. Kalau kita urut secara nasional tingkat SMA, SMK, dan MA, Man Insan Cendikia Padang Pariaman berada di posisi 156 dari 23.119 akhir se-Indonesia. Di tahun 2021, walaupun pandemi, nah ini kan satu keanehan ini. Masa pandemi bisa berprestasi? Kan begitu. Tapi siswa harusnya pandemi itu jadi hambatan kadang gitu kan Pak. Kalau ya, kita lihat dan kita cermati dari beberapa saker yang lain, di masa pandemi kan semuanya kan menurun. Karena aktivitas pembelajaran tidak ada, siswa di rumah. Tapi di Mansan Cendikia Padang-Pariaman tidak. Walaupun regulasi melarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita berani melakukan. Itu yang biasa. Benar. Walaupun sebanyak 65 orang siswa Man Insan Cendikia Padang Pariaman kena ya, terpapar kan. Sampai menasional berita itu. Tapi setelah itu bukan kita saja. Kalau Bapak sih masalah itu ada hikmahnya. Dengan bisa kita melalui permasalahan itu ya, alhamdulillah kita keluar dari permasalahan COVID. Artinya apa? Dengan adanya kondisi yang dialami oleh siswa IC dan guru-guru, kita bisa belajar dari sana. Ternyata orang yang hidup itu bisa sukses kalau mereka bisa berada di kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang tidak nyaman itu dijadikan nyaman. Bisa menghadapi, melewatinya. Alhamdulillah di tahun 2021 itu hasil UTBK kita meningkat tingkat SMA, SMK, dan MA. Dari 156 tadi berada di posisi 70. Wah, ini kan kalau kita lihat grade-nya itu, loncatan itu luar biasa. Iya, berarti untuk selanjutnya harus lebih lagi gitu, nah, kan Pak? Gitu. Nah, kembali kita ke pemikiran digital tadi. Di tahun 2020 kita proses pembelajaran kita sudah digital di sini. Di tahun 2021 ini ada kebijakan dari Bapak Direktorat di sana itu transformasi digital. Kan begitu. Jadi Direktorat memberikan apa ya, penekanan kepada Saker dan semua instansi supaya transformasi digital. Padahal IC Padang Pariaman
sudah tahun 2020 sudah melakukan seperti itu. Sudah mulai duluan. Sudah mulai. Jadi kita ambil moto dari Semen Padang. Orang baru memikirkan kami sudah berbuat. Nah, berkembang lagi pada saat itu orang kan belajar tentang e-library, e-book. Orang baru berpikir bagaimana pembelajaran ini tidak lagi anak-anak membawa hard, maksudnya buku ke dalam kelas. Gak perlu pakai buku lagi gitu. Gak perlu pakai buku. Karena selama ini kan belajar kan bawa buku. Yeah. Kita di mana sejeniknya sudah berpikir. Bagaimana buku-buku itu tidak lagi dalam bentuk hard, tapi soft. Kita rancang lagi satu program, e-library. Semua buku-buku sistem kita kemas dalam bentuk digital. Alhamdulillah, perpustakaan digital kita langsung diresmikan oleh Bapak Direktur GTK. Orang baru mulai baru sekarang. Baru mulai baru sekarang kita sudah lama. Sudah. Nah, orang baru launching. Kami sudah dulu. Beberapa bulan yang lalu kan begitu. Nah, artinya apa? Peluang inilah yang Bapak manfaatkan ya. Kembali kita ke teorinya tadi. Peluang ini yang Bapak manfaatkan. Karena orang-orang Padang itu semangatnya tinggi. Nah, kan begitu. Ditambah tadi itu tuh dia kemampuan daripada berpikir yang luar biasa. Bapak hanya memanfaatkan kondisi saja. Padahal Bapak tidak hebat orangnya. Bapak. Yang hebat itu sebetulnya satu siswanya yang mau disupport, dua adalah gurunya. Nah, makanya Bapak selalu dalam apa ya? Performen lah, penampilan harus semangat terus. Harus semangat. Jadi kalau lihat kamarnya semangat. Jadi siswa-siswanya semangat juga gitu ya, Pak. Walaupun kan gini kan. Walaupun dia sudah tua istilahnya gitu kan. Tetap semangat, apalagi di kita yang muda-muda ini. Ya gitu, apalagi kan Bapak tinggal di dalam. Kan bisa mengawasi siswa 24 jam. Sehingga kan Bapak bisa lihat, kamu tinggal di asrama, Bapak juga tinggal di asrama. Kamu bangun jam 4, Bapak juga bangun jam 4. Kamu tidur jam 11, Bapak juga tidur bangun jam 11. Tapi Bapak punya semangat, kamu kok tidak? Kan begitu. Nah, inilah yang membuat loncatan-loncatan di Mansan Cendikia Parang-Paraman itu luar biasa. Tapi memang, kan Pak, terkadang kan kayak kita termasuk Nasya sendiri sebagai siswa Mansan Cendikia Parang-Paraman ini kan Pak, kadang kami mungkin teman-teman yang lain juga kan kadang kalau diberikan kan kita di sini tuh hidup penuh aturan atau dan banyak itulah banyak aturan-aturan gitu kan Pak. Kadang ada beberapa dari teman-teman itu yang kadang nggak suka, memberontak atau ya kayak sebagai pemimpin kan nggak semua orang bakal suka sama kita gitu kan Pak. Gimana cara Bapak menghadapi orang-orang di sekeliling Bapak yang mungkin nggak suka sama Bapak, nggak suka dengan cara Bapak mungkin gitu Pak? Iya. Pada gitu Pak. Baik, itu ilmiah saja. Karena filsafat kehidupan itu di mana ada Muhammad, di sana ada Abu Jahal. Itu satu. Ya, Iqra, baca. Di mana benih ditabur, pasti di sana akan tumbuh lalang, rumput. Betul enggak? Ya, tapi betul. Di saat kita menebur rumput, tidak akan pernah tumbuh benih padi. Iqra kan? Ya. Kan gitu. Artinya ini benih kita tabur nih, pasti di sana akan muncul lalang atau rumput ya kan. Itu memaknai kita di mana ada Muhammad di sana ada maksudnya seperti itu. Artinya begini, kehidupan itu ada dua ya kan. Ada yang positif, ada yang negatif. Sekarang bagaimana kita menyikapi? Benar-benar itu saja sih, bagaimana kita menyikapi yang muncul itu. Kalau Bapak cara pikirnya positif saja, ini sebuah tantangan. Kalau hidup tanpa tantangan ya kayaknya nggak berarti sih. Coba bayangkan seseorang yang berlari tanpa ada lawan. Dia berlari tanpa lawan kan? Iya. Terus dia menang. Ada yang bertepuk kan? Enggak. Kemudian ada orang main bola. Dia ngarak sendiri bolanya itu berlari gitu kan? Sendirian. Biasa aja. Coba kalau ada lomba lari, yang ikut tuh ribuan, bukan ratusan, ribuan. Dia berlari. Apa yang kata nonton? Terus. Ayo. Nah, sama dengan main bola kan? Kalau ada lawan, apalagi lawannya tanggungan kuat, semakin semangat dia. Semakin semangat. Artinya Bapak mau mengatakan gini, tantangan-tantangan yang muncul itu tidak membuat kita itu down, tapi membuat kita berpikir, kan begitu. Ini kenapa sih ada sedikit
penyimpangan. Kalau bahasanya kan penyimpangan. Karena pada hakikatnya manusia itu terlahir ingin yang baik, ingin sukses. Kan begitu pada hakikatnya. Ya. Tetapi dikarenakan mungkin kita enggak tahu latar belakang ya. Mulai latar belakang guru. Kita enggak tahu mereka dari geografis yang bagaimana, dari pendidikan bagaimana, dari orang tuanya. Sama juga dengan siswa. Ya, kita enggak tahu dia beda-beda. RA-nya di mana, MI-nya di mana, MTS-nya di mana, MA-nya di mana. Kita enggak tahu. Dan bagaimana pendekatan pembelajaran atau pendidikan di rumah, kan enggak tahu. Ujung-ujung masuk IC. Kan begitu. Dengan di IC dengan berbagai macam, ya dengan berbagai macam regulasi ya, regulasi ya, pembelajaran, ya, regulasi di asrama dan sebagainya. Ini kan salah satu pola bagaimana siswa maupun guru ya kembali pada hakikatnya. Kita ini adalah orang-orang yang harus berada dalam posisi ihdinash shiratal mustaqim. Kan begitu. Di saat itu ada tantangan, itulah perjuangan. Iya, gitu. Itulah inovasi. Bapak bukan nanti kata mengharapkan setiap tantangan, tidak, tapi kita dengan adanya tantangan itu akan muncul inovasi, kreasi yang baru, tidak monoton kita. Jadi bersyukur kita ada siswa yang nakal, maaf ya. Nanti tertantang di sana. Kenakalannya begini, ini cara penyembuhannya bagaimana? Gimana? Pendekatannya bagaimana? Ya begitu pendekatannya bagaimana? Teman-teman guru, mohon maaf ya terkutip, dan teman guru kan gitu juga. Ini ada seperti ini, karakternya ada seperti ini. Bagaimana sih kita melakukan pendekatan, caranya, tekniknya bagaimana, kayak gitu. Yang jelas konsep di Bapak dalam mengembangkan insan cendikia Padang Pariaman ini, pertama bagaimana kita membuat loncatan yang luar biasa. Jadi kita bukan berlari, tapi meloncat. Kalau kita berlari, bisa saja nanti kita ketinggalan. Tapi kalau kita meloncat jam, insya Allah. Tentu jamnya bukan sembarangan. Kan begitu kalau jamnya sembarangan nanti jatuhnya ke dalam lumpur. Atau ke dalam selokan. Selokan. Nah, tapi kita sudah membuat estimasi dan analisa kan begitu. Pertama dengan kompetensi daripada siswa, kompetensi daripada guru, kemudian menganalisa lingkungan, kemudian capaian kita itu kan sudah kita analisa. Nah, analisa inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Analisanya bukan saja analisa duniawi, artinya bukan saja analisa yang sifatnya kasat mata, tapi lebih daripada itu adalah kebatinan. Kebatinan itu muncul dari siapa? Yaitu dari Allah. Dua itu yang Bapak komen. Artinya, di saat Bapak ingin melakukan loncatan yang luar biasa, maka Bapak lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena dialah yang memberikan kemudahan, kan? Yang melapangkan segala sesuatu, kan gitu. Mohon pertolongan, yang tanpa kita bisa memikirkan ini bisa atau tidak. Tapi kalau kita sudah mengadu kepada si pemiliknya, si penguasanya, Allah katakan, kun fayakun. Jadi, jadilah. Nah inilah yang membuat keseimbangan kehidupan di manisan cendikia itu. Jadi kita tidak melihat realitas secara alam saja, tidak. Yang gitu, nah didorong dengan beberapa fadilah, artinya fadilah di sini dorongan-dorongan spiritual dari anak-anak, anak-anak rajin sholat duha, anak-anak rajin puasa Senin Kamis, anak-anak rajin menghafal Al-Quran, anak-anak rajin sholat lima waktu, didampingi oleh bapak di guru. Bapak yakin dan percaya, fadilah itulah, artinya kan fadilah kemanfaatan yang kita lakukan itulah yang membuat dorongan kita tuh seperti jet maju, karena semua tidak terlepas dari bimbingan Allah, gitu. Itu yang membuat kita semakin tawadu, membuat kita semakin semangat beribadah dan beramal ibadah. Jadi dua-duanya kita dapat. Dunia kita melejit, akhirat kita masuk surga. Dunia dalam genggaman, akhirat di hati kita. Gitu. Makanya itu yang kita lakukan di sini. Jadi di saat tuntunan itu secara logika berpikir kita lakukan, ternyata Allah tuntun. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, Allah langsung menegur, Allah langsung tuntun. Karena tadi kita lebih dekat kepada pemiliknya. Nah, ini yang Bapak lakukan di IC Para Pariaman. Jadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Maka itulah yang dikembangkan di Manisan Cendikia Indonesia, gitu kan? Sesuai dengan visi dan misi penggagasnya adalah Bapak yang B.J. Habibie, kata beliau dalam moto beliau, orang-orang IC berarti kan guru, siswa, siswa,
semua stakeholder lah. Otaknya Jerman kan gitu ya, yeah, artinya yang dimaksud otak Jerman itu kecerdasan kita itu melebihi rata-rata. Hatinya adalah Mekah. Yang dimaksud ke Mekah itu adalah kita lebih dekat kepada penguasa Allah. Itu yang kita lakukan di sini. Itulah yang membuat kita sukses dua itu. Tapi kalau salah satu saja kita lakukan, Bapak juga gak yakin. Langsung kekiranya. Karena itu sebuah memang harus seimbang. Harus ya, keseimbangan. Kita kan bukan sekedar hanya menyampaikan teoritis. Inilah kenyataannya. Nah, kembali tadi ke masalah kondisi COVID. Kita tadi itu kan, kita berani melakukan proses pembelajaran. Siswa kita berprestasi. Alhamdulillah. Jepang memberikan penghargaan untuk Man Insan Cendekia, pengelola pendidikan terbaik di masa COVID. Dan saya mau kan, itu kan sebuah kebanggaan. Maka kita katakan tadi, ternyata masalah yang muncul itu ternyata bukan masalah, tetapi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Maka kata Allah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau Pak memaknai sulitnya satu, kemudahannya ada sembilan. Tapi Allah tidak tunjukkan yang sembilan ini dulu. Masih tersembunyi. Nah, gitu ya, tersembunyi. Jadi kita harus mencari. Mencarinya itu. Ya, ya. Nah, maka selesaikanlah setiap masalah-masalah itu. Pertama dengan logika berpikir, itu kan. Yang kedua dengan kebatinan. Ya, artinya kita kembalikan kepada Allah. Karena kekuasaan yang tertinggi itu tetap kepada Allah. Ya, itu yang kita terapkan. Iya, Pak. Sebentar lagi kan bakal Man Insan Cendekia akan menyambut kedatangan Gen 7 kan Pak, adik baru. Nah, itu berarti kan katanya juga bakal ada kurikulum baru kan Pak. Ya, itu gimana Pak kurikulum yang ingin diterapkan di Insan Cendekia atau rencananya Pak? Ya, sebagaimana kurikulum yang Bapak sampaikan Indonesia tadi, Man Insan Cendekia harus terdepan. Ya. Nah, kan harus ya, terdepan. Kita tidak berlari, harus jam. Jadi insya Allah, begitu kita sudah memahami tentang kurikulum Merdeka Belajar, yang sifatnya kita belajar otodidak itu kan, ya otodidak itu artinya dalam kita mau mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar itu kita nyari sendiri. Karena sekarang pemerintah memberikan kemerdekaan kepada Saker, kamu mau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar terserah kamu, atau tetap melakukan kurikulum 13 atau kurikulum darurat. Bapak orangnya kan ya tidak mau ditantang. Wah, ini kan tantangan baru ini. Artinya dengan kita menghadapi tantangan, inovasi dan kreasi itu muncul. Gitu. Alhamdulillah kita pelajari, kita cermati gitu kan. Kemudian kita datangkan beberapa narasumber gitu kan untuk membantu kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Setelah kita diberikan sosialisasi gitu kan beberapa dari narasumber, kita buat tim. Kita samakan persepsi dengan guru, visi dan misi daripada kurikulum Merdeka Belajar itu, maka Man Insan Cendekia berkomitmen. Kan begitu. Ya. Karena kan kemarin kan pilihan itu, boleh ikut, boleh tidak. Enggak. Pokoknya pasti ikut. Kita ikut. Ya. Dimanapun kendala yang terjadi, nanti kita pikirkan. Kita coba ya, kita coba. Kalau orang Jambi mengatakan, karena Bapak kan lama di Jambi itu, berjalan sambil berdandan. Berjalan sambil berdandan. Jadi kita jalan tetap tuh, tapi berdandan juga. Tetap membenahi diri. Jadi sambil kita mengikuti, sambil ya seiring dengan waktulah kita jalani kurikulum Merdeka Belajar ini. Nanti kita benahi di mana yang kurangnya. Yang jelas di dalam diri kita motivasi ada. Yang kedua, ada lagi yang kita terapkan di samping kurikulum Merdeka Belajar, sistem SKS. Dua langsung. Coba bayangkan dulu. Orang satu saja sudah bingung. Kita langsung dua. Langsung dua. Kita akan jadikan pilot project lah bahasanya seperti itu. Maksudnya Pak, kita tidak menyombongkan diri, tidak. Kita bukan orang hebat, tidak. Tapi mencoba itu bagi Pak harus. Masa kita yang diberi Allah kesempurnaan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kompetensi yang luar biasa, kok tidak kita manfaatkan? Benar. Mencoba kan tidak ada salahnya. Kan nanti kita benahi, kita evaluasi. Daripada nantilah. Nah, kan gitu. Enggak jadi-jadi. Jadi. Tapi kita yuk coba dulu. Coba dulu. Nanti kendalanya di mana? Cari penyelesaian. Ini luar biasa nih. Teman-teman kita guru ya, maksud Bapak tuh teman-teman Bapak ya di Man Insan Cendekia, Bapak Ibu guru, tenaga pramubakti, tenaga kependidikan yang mensupport program kita ya. Karena Bapak meyakini kesuksesan memimpin di Man Insan Cendekia tidak bisa Bapak sendiri. Tapi butuh kolaborasi dari semuanya. Kolaborasi, kerjasama, dukungan dari
tak terlepas dari siswa loh. Kan enggak mungkin kami juga maju sendiri tanpa ada siswa. Tetapi siswa manisan cendikia pada pereman Bapak lihat sudah memahami karakter Bapak. Wah, kan begitu kan? Kan sering itu. Kalau Bapak udah mulai turun ke lapangan, mulai sedikit memberikan exit, sudah paham siswanya. Kamatnya memang seperti ini. Dia orang yang penuh semangat, apa inovasi dan tidak takut dan tantangan. Maju terus, maju terus, maju terus, kan begitu. Makasih Pak, bagus sekali. Terus untuk terakhir Pak, Bapak, coba Bapak sampaikan kepada kita semua apa harapan Bapak kedepannya untuk insan cendekia yang lebih baik ini Pak. Gitu. Oke, baik. Harapan-harapan Bapak. Harapan untuk kita di Manisan Cendekia Padang Pariaman, pertama terwujudnya, ya terwujudnya civitas ya, berarti civitas kan keseluruhannya, civitas yang beriman dan bertakwa, itu kata kunci kita di sana. Yang kedua kita melek teknologi. Melek teknologi. Wah gitu, kita harus melek dengan teknologi, karena zamannya sudah zaman Z, bukan zaman A dan B lagi, sudah zaman Z. Z. Zaman teknologi, kita harus melek, Bapak, seperti itu. Jadi apapun bentuk aktivitas di Manisan Cendekia, kita berbasis ya. Pertama adalah kereligian, itu basic kita. Kereligian. Teknologi. Karena kalau ini kita seimbangkan, maka teknologi itu tidak akan pernah disalahgunakan. Bayangkan saja, kalau siswa nanti hebat di teknologi, keimanan dan ketakwaannya kurang mantap, pasti disalahgunakan itu. Nonton yang macam-macam, memanfaatkan yang macam-macam, asik dengan yang lain. Tapi kalau itu sudah dilandasi, maka mereka akan memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Maka bahasa Bapak itu melek. Melek itu artinya apa? Orang baru memikirkan, kita sudah berbuat. Jadi ada dua konten di sini. Pertama memantapkan kereligian, keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah melek teknologi. Melek teknologi. Gitu saja. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Walaupun kita semua tahu Bapak nih sebenarnya sibuk kan Pak, tapi mau menyempatkan waktu buat podcast bersama Nashwa dan semua teman-teman di sini. Baiklah, sekian podcast dari kami hari ini bersama Bapak Hendy Sakti. Semoga kedepannya insan cendekia bisa seperti yang Bapak harapkan tadi, bisa menjadi lebih luar biasa, lebih unggul lagi, dan juga seimbang antara dunia dan akhiratnya. Baiklah, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.